Pasca rencana Rusia dan Indonesia melakukan latihan militer bersama di Laut Jawa yang akan memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antar kedua negara yang tetap terjaga hingga saat ini sebagai negara sahabat. Kini dikabarkan, kapal perang Angkatan Laut Republik Islam Iran juga ikut merapat dan memasuki kawasan Indonesia dan akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa 25 Februari kemarin. Dengan berlabuhnya kapal perang Iran di Indonesia adalah merupakan sebuah tanda baik sebagai negara sahabat Iran yang tidak pernah memiliki perselisihan antar kedua negara. Sebab kunjungan atau kedatangan kapal perang Iran ke Indonesia adalah bertujuan untuk perayaan hubungan diplomatik ke-70 tahun antara Indonesia dengan Iran. Usai persahabatan 70 tahun antar kedua negara, menuju hubungan bilateral atau diplomatik kedua negara tetap terjaga setelah kemerdekaan dan pengakuan negara Iran terhadap kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hubungan Rusia dengan Indonesia yang sama berusia 70 tahun dengan hubungan diplomatik Iran dan Indonesia dapat dipastikan adanya kerjasama di bidang pertahanan militer yang sangat baik. Tentu hal ini sedikit berbeda dengan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang tidak begitu terlihat harmonis. Hubungan bilateral antar Indonesia dengan Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat sebagai negara superpower terkesan selalu menekan Indonesia saat ini. Terkait dengan kunjungan kapal perang Iran ke Indonesia, tentunya sudah direncanakan antar kedua negara dan menjadi salah satu agenda khusus untuk terus memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan Iran. Hubungan diplomatik antar kedua negara telah dilakukan sejak tahun 1950-an dan hingga berumur 70 tahun di tahun 2020 ini. Selama ini, kerjasama antara Indonesia dan Iran yang berfokus pada sistem pertahanan dan keamanan kedua negara. Sebab Iran dan Indonesia memiliki peran yang begitu penting dan strategis untuk menjaga keamanan di Barat dan Timur Asia, khususnya pada perairan kawasan Selat Hormuz dan Selat Malaka. Jika kita lihat saat ini, Indonesia termasuk negara yang disegani dan memiliki peran strategis dan penting dalam perdamaian dunia. Sebab akhir-akhir ini, beberapa negara maju dan berkembang lebih cenderung memilih Indonesia sebagai negara sahabat dan bekerja sama di bidang industri pertahanan strategis. Apalagi pasukan militer Indonesia sangat ditakuti dan disegani di dunia saat ini, sehingga menjadi salah satu pertimbangan negara-negara maju di dunia dan harus berpikir dua kali jika harus menyerang Indonesia secara langsung. Dikabarkan, selain Rusia sebagai negara maju di dunia yang mengajak Indonesia untuk melakukan latihan bersama, tentara militer Amerika Serikat juga selalu berguru dengan Indonesia dan bahkan beberapa tahun yang lalu, tentara negeri Paman Sam ini yang memiliki kekuatan alutsista tercanggih di dunia tetap saja mau berguru ke Indonesia. Terlihat jelas memang saat ini, pasukan militer TNI Indonesia adalah merupakan salah satu tentara yang sangat dibutuhkan di dunia untuk kawasan perbatasan dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah. Dengan dibutuhkannya peran TNI Indonesia oleh Pusat Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penjaga perbatasan di setiap negara-negara yang memiliki konflik di dunia. Misalkan ditempatkannya sebuah pusat basis keamanan TNI Indonesia di Lebanon oleh Pusat Perdamaian Antar Negara atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu saja hal itu cukup menjadi bukti bahwa fungsi pasukan militer TNI Indonesia sangat disegani dan dibutuhkan oleh dunia perdamaian internasional.